Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak ya bih. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Ada, lawan sangin. Kau pengacau tiga orang yang mau tengok apa benda lah cukup bijuk lah sana sangat. Sakit hatinya aku sore. Sebenarnya cukup aku anak panah. Ada anak panah kenewak saudara kau pengok 38 daun. Anak panah gusu, anak panah berasa. Kalau ketika aku kepala kiri aku itulah cukup makan yang kepala kiri dia. Bila anak panah kenewak saudara kau, baiklah juga aku tak kait lagi. Akulah juga mengimanggur pernah terganggu. Pisau suati panuh maraja seramu. Kalau begini jadi, matilah juga aku tahun ini bulan ini. Aduh, sakit jadi aku. Aduh. Merasa berat lah biasa ni. Berat agaknya ni. Bunyi berada kuat ni. Ni dia biar. Itulah. Main anak panah kena buat saudara kau pun tiga lah pedoh kak. Tak kena tak apa, kena kak boleh umur lipuh lah. Memang? Dah lah pada buat demo lah. Mari kau ni lah sama. Benda ni mati dah. Dia boleh pokok kayu lagi. Oh kak eh. Apa ni? Tak apa mana mati dah. Main anak panah pusat nak pernah berasa. Hari ni kita mestilah juga rakyat kepada ketua kita Bang Raja Sama. Dia nak cari pelanduk kita terus ke. Ikut mana-mana pun kita turut dia. Tak ada apa-apa lah. Moga rimah pun tak ada dah. Lalu cik nampak pada nahir rumah dia semangat ketubah dah. Kita masuk dalam hotel lagi ni. Jangan minta lah. Jangan berjumpa benda-benda ni. Guna kita. Pengasuh hari ni. Sudah lucu nampak dah pada daging rumah dia semangat ketubah. Saiko lah juga binatang. Mau gimana kerugian terganggu? Waktu kita ni naik kuda ni nak kelakuan tu aku. Marilah juga pengasuh hari ni. Kita tunggu rumah nak cari pelanduk ke? Selagi tak dapat pelanduk mesti kita tak boleh balik. Berat lah. Dah mau jumpa pula ibu pelanduk lagu tadi berat lah. Kesok ke dari situ Timur Noraya. Bagi kata Mah Raja Seramu dengan pengasuh saya Waya Sama. Apabila dia tunggu rumah, carilah juga seekor pelanduk putih-putih sulu. Baru saja selepas dia membunuh akatan bapa harimau kura-kura terganggu. Tiba-tiba Mah Raja Seramu pucat dengan tubuh layu dengan badan. Tak ada kulit, berceralah juga akatulan seketik siri sebijil dengan suara jari menjadi kepara. Seramu auh dagu lapan basuhlah juga hari ini di dalam ikayak berkata. Jikalau tak dapatlah juga minum ais titik, tentulah juga seramu selok pesa tak sedar kai baju hujai ke hujingi panas panas cek. Maka seramu nak pergilah juga tempat pengasuh abai ku Sina Said. Oh, pengasuh Said. Tuanku. Pengasuh abai ku Sina Woyo. Tuanku. Abai sama. Okey. Mak okey semacam dia. Mandi tak suka main rabuk. Oh, dia lah. Hari inilah juga pengasuh saya Waya Sama. Ambo hari ini pengasuh dagonyo. Berat lah. Itulah kecil-kecil sangat.
dari hutan ni nak cari air luhana tu aku. Kalau demand dah boleh pergi juga cari tempat kedak ala stalling. Haa, pergi ingat weh. Temu air dalam hutan yang tak bukan air sekoti. Oh tidak, air sekoti air pernama mak. Pengasuh tiga orang. Saya waya sama lah juga hari ni. Tak ada-ada kok jalan layak monok perita. Gila cari air untuk ambo. Nak cari mana tu aku? Di hujung sana pengasuh. Ada seputih kolek. Kolek ke apa? Tak silap pada kediaman masa lutak kalau mula. Di situlah tempat kolek-kolek pulang nara. Pergilah juga cari air habis air waya sama. Dagonyo ambo hari ni. Mereka beri memak cari. Luahlah kawasan kita nak di. Luah tak luah pun kayu saja ni. Aku tengok kedal dalam sutir kamu. Tersibah tak ada sini wajah. Tersibah di mana dalam hutan. Kena helak. Ni dia kole. Wih, air jenis ni. Lepas tu, nak ambil warna apa ya air ni? Ambil warna kita timbul tak ada ni. Tadi kak nak ambil ngastu luar ni. Luar sama, suaku, luar munggu sama. Duduk dalam hutan apa hari. Dia basuh tak kali rabuk ni. Tengok air dari bomok. Tolonglah juga di ambang ini. Dah warna hari ini orang tiga orang. Berat dia. Berat mana muhi? Sahabat orang tua kata ada hatu air pun. Hatu dah dia. Ah, sudah kejar lah. Sudah kejar lah. Tak payah jerit nangis lah juga orang tiga orang. Sudah kejar lah. Gadio ma, oh besar woyo. Kenapa aku ni sorok tu? Oh besar lah gigi, dah besar kubah tubuh, dah besar kajuh. Sudah gigi lah. Kenapa ma? Aku nampak lah. Kat mana? Misalnya kalau nampak, ha? Tu dia misalnya. Nyibuk eh, mak orang dengar, tak boleh jenuh lain. Kita tak amat kos ngoti kena misalnya. Lu dia kita dengan kapur dia air gapo di tempat kolek-kolek pulang narok. Siapa dia mau ni? Tulunglah juga di ambar ini. Apa dia? Ambarlah juga asal silau tak kalau mula. Ha? Jangan digalok sangat dengan dia banyak. Mau tak kalau mula mana? Ambarlah juga. Mana siap biasa. Ayolah juga setelah ambar jadi bunga. Kalau nak ambil ambar nak buat isteri nak buat bini. Ambil lah juga amo dalam bunga ni. Jadi bunga tujuh kelopok dalam kolam ni. Dia kata nama saya. Aku dengar tak ada suara. Dia kata amo lah hatu mulopok dia kata. Muda ada orang jamu retino dia kata. Tak ada orang jamu aku nak makan. Paloh hak rogo-rogo. Tak lah. Udah kisah. Wah, gak ada jeri. Dia dengar semula saya. Dia dengar semula. Hanya lodoh suara hatu. Hatu ke? Hei, kalau sebenarnya mu hatu, mu keluar atau mu gerayak mu dengan mang hatu ke apa dia? Nyatalah juga hari ni. Ambolah juga bukit hatu Ambolah Tuan Petri Manyu Mahura. Anak ayah ratu puyuh perangi. Ayolah orang tua setu ambol jadi bunga. Dia kata lagu mana nak ni? Dia kata ambolah hatu tak ada ibu bapa dia kata. Mula ada orang jamu dia kata. Lain ni tak ada amat orang jamu. Amat nak makan paloh sodok-sodok. Nah, tu dah kerja lah. Oh dia paloh sodok buat kita ni. Awak ya lah. Aku bukan paloh sodok cuma lain pada orang lain. Mulut berada sikit. Aku nak tengok. Hatu pun nama. Eh pandai nak makan orang. Hatu pun nama. Mu. Tu baik bagi. Hatu ketuk. Hatu tembak. Hatu kubur haya. Hatu jamatan. Hatu kalbok. Hatu kakak. Hatu lawak. Hatu kuala. Hatu tembak. Amba. Ha? Okey bukan hatu Mu baik buat apa? Amba lah juga. Tuan Petri Maya Maura. Anak ayah lah juga. Ratu Puyuh Perangi. Dah boleh ada kata apa ya? Dia kata akulah aku tu mulus tu sedajar dia kata. Lain dia kata aku nak makan paloreng yang sekoti. Sudah kisah lah. Lagi. Kau dulu? Yalah ratu dah.
Oh, manje we jele lidah we. Napa mak lidah dia mak? Napa? Lagu mana tiko jele? Mula-mula dia jele. Jelak. Jelak. Apa nama mak? Lidah. Kenapa? Kalau napa? Hah, tu dia. Weh, budak kali ni. Kini kita kena gelir ayah kepada ketua ikut kita mahu kerja sama. Sebab kolej ni ada dah kolej. Air banyak tapi nak turut tak boleh. Punya atu ada. Kita pergi ayah selalu. Dia